Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku lagi-lagi akan ngebahas tentang ASI. Karena itu memang kayak yang apa ya? Kayak yang konten yang memang gak habis-habis sih untuk dibicarakan karena seluk-beluknya itu banyak banget. Jadi di video kali ini aku ingin ngebahas tentang bagaimana cara mengatasi payudara yang tersumbat ASI-nya. Jadi kayak ASI-nya tuh macet nggak keluar. Jadi bukan kosong ya, bukan lagi gimana caranya meningkatkan produksi ASI-nya, tapi kayak kondisi ASI kita tuh masih penuh, kayak masih kerasa penuh. Bahkan kayak kalau kita pegang itu ada bagian-bagian tertentu di payudara yang mengeras atau menggerinjil, tapi ternyata ketika dipencet, dipompa atau disusukan pada bayinya itu ASI-nya nggak keluar. Jadi bagi sebagian besar ibu-ibu menyusui, baik itu menyusui secara langsung ataupun harus dipumping kayak aku, kondisi payudara yang macet nggak bisa keluar dan kita biarkan, nggak berusaha dikosongkan, itu tuh seringkali membuat payudara kita bengkak dan terjadi masitis. Sebagian besar ibu-ibu tuh pasti pernah mengalaminya. Kalau misalnya pribadi aku sampai ke masitis yang bengkak, demam, harus minum paracetamol atau sampai ke dokter, itu alhamdulillah sih nggak kejadian. Karena aku memang sudah diwanti-wanti sama konselor bidan pribadi aku. Jadi kalau misalnya udah kerasa nih, ketika misalnya kalau kondisi aku nggak menyusui langsung ya, aku pumping kan. Nah, biasanya kalau misalnya 30 menit aku pumping itu udah kosong nih si payudara tuh, isinya udah, ASI-nya udah keluar semua. Kalau misalnya aku masih merasa udah 30 menit nih, tapi pas aku pegang masih ada beberapa kerasa deh, ada beberapa bagian yang kayak masih ada nih, ini kayaknya ASI-nya belum keluar nih. Nah, biasanya aku akan menambah durasi pumpingnya sampai 1 jam. Bahkan pernah karena aku ngerasa ini belum keluar, aku macet ya, aku pumping sampai 2 jam. Tapi ASI-nya nggak akan keluar kalau kita tidak mengimbangi dengan 4 tips yang akan aku kasih tahu sama teman-teman sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya pada saat kita pumping, tapi pada saat kita menyusui bayi langsung. Oke, yang pertama adalah posisi duduk. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa ASI-nya mampet pada saat kita proses menyusui bayi atau proses mompa ASI, pastikan posisi duduk kita sudah senyaman mungkin. Dan aku merasa bahwa posisi duduk itu berpengaruh. Pada saat aku misalnya pumping dalam keadaan posisinya di lantai, di mana lututnya itu lebih tinggi daripada payudara aku, itu tuh ada bagian-bagian tertentu yang terhimpit dan ASI tuh nggak keluar. Terus aku coba ganti posisi duduk yang lebih nyaman, aku pindah ke kursi yang posisi punggung aku bisa tegak, tetapi posisi botol pampingannya pun bisa tetap dipegang enak, dan itu tuh ASI-nya cepet keluarnya. Ada kalanya ketika misalnya kita sudah pumping selama 15 menit, tiba-tiba ASI-nya macet nih. Udah ganti posisi berapa kali, sempat keluar beberapa saat, kok tiba-tiba macet lagi. Nah, biasanya aku ambil tisu basah atau kapas basah dan aku bersihkan bagian aerola dan putingnya gitu. Karena bisa jadi ASI kita itu mampet nggak keluar karena si apa namanya? Titik-titik tempat keluarnya ASI itu tersumbat karena kita kurang telaten untuk membersihkannya. Bagian putingnya tuh aku bersihin, itu tuh sambil kita pencet-pencet. Itu tuh bisa melancarkan peredaran ASI-nya keluar lebih kencang. Jadi ketika aku masukin lagi ke alat pumping, itu tuh langsung yang tadinya macet langsung deh keluar lagi nih, ada sekitar 5-6 titik keluar ASI-nya lancar lagi. Nanti kalau misalnya sudah kelihatan macet lagi, nah aku bersihin lagi, aku pijit-pijit lagi bagian putingnya, aku coba lagi pumping, biasanya keluar lagi sampai aku merasa bahwa semua ASI sudah keluar. Jadi kalau udah dipegang payudaranya sudah terasa kosong.
Nah, terus nih cara ketiga, kalau misalnya kita sudah posisi pumpingnya atau posisi musingnya sudah nyaman, udah kayak gitu sudah dibersihkan bagian putingnya, sudah dipijit ditekan-tekan biar peredaran asinya lancar, tapi ternyata masih macet dan kita merasa payudara kita belum kosong, berarti harus dibantu dengan pemijatan pada saat disusuin atau dipompa. Jadi caranya yang pertama adalah ini, kita pijat dari sini, bisa dalam keadaan masih pumping ya. Kita pijat dari arah ketiak sampai ke tengah. Gitu, sana. Terus berulang gantian. Gitu. Nah, setelah bagian sini, yang bagian bawah. Bagian bawah sampai ke nah, gitu. Jadi ke letter U. Dilakukan berulang-ulang. Hasilnya memang nggak akan langsung detik itu juga keluar, tapi biasanya dia akan berpengaruh 1-2 menit kemudian asinya akan mulai menetes dan akhirnya banjir kembali. Kalau ternyata memang pijitan kita mengenai gumpalan asi yang sulit untuk dikeluarkan. Nah, kalau misalnya ternyata cara ketiga itu masih belum bisa juga, teman-teman bisa tambahkan dengan bantuan kompresan air panas. Gitu. Masih dalam keadaan menyusui atau memompa asinya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ini masih menggumpal ya, masih sakit dan belum keluar nih gitu ya. Sementara kita sudah bersihin puting berkali-kali sampai rasanya agak perih. Nah, itu udah saatnya kita tempelkan kompresan panas, bisa pakai kain, bisa pakai alat untuk yang buat sakit mah itu yang ada karet, silikon kayak gitu. Di bagian yang kita rasa itu memang menggumpal. Nah, setelah keempat cara itu kita lakukan, biasanya yang terjadi perlahan-lahan asinya akan sedikit-sedikit-sedikit keluar. Mungkin memang durasinya tidak menjadi standar 30 menit kalau pumping, atau misalnya pada saat bayinya udah kepalang rewel nih karena kita nemin nggak keluar terus asinya, sementara di sini masih ada yang harusnya keluar. Nah, adek bayinya bisa disimpan dulu, kita fokus dulu untuk dipijat dan dikompres air hangat. Semoga membantu, karena selama ini pengalaman aku kalau misalnya asinya udah mulai mampet, aku lakukan keempat hal itu dan biasanya asi aku keluarnya jadi deres lagi. Dan sebelum menutup video ini, aku ngasih saran buat teman-teman semuanya untuk selalu membiasakan mengosongkan isi payudara kita setiap kali kita menyusui. Jadi kalau misalnya si adeknya udah kenyang tapi kita merasa payudara kita masih belum kosong, maka itulah saatnya kita lanjutkan rutinitasnya dengan pumping dan menjadikan asi itu sebagai asi cadangan, dimasukkan ke dalam freezer, kulkas. Cara penyimpanan yang baik sudah aku posting di video sebelumnya, jadi tinggal ceki-ceki aja. Dan berapa lama sih asi perah itu bisa bertahan di udara luar, itu juga udah aku bahas di video sebelumnya juga, jadi tinggal dicek aja. Jadi yang pasti kita harus selalu terbiasa mengosongkan payudara kita setiap kali menyusui atau memompa. Fungsinya apa? Biar volume produktivitas asi kita itu tetap stabil, tetap banyak. Karena kalau misalnya kita hanya mengeluarkan misalnya setiap kali menyusui itu setengahnya, kemudian setengahnya lagi nggak kita kosongkan, maka tubuh akan merespon menganggap bahwa kebutuhan si bayi akan asi itu jauh lebih sedikit daripada biasanya, sehingga produksinya malah semakin lama semakin menurun. Jadi malah yang awalnya ketika si bayi kenyang masih ada sisa asi karena kita nggak rajin untuk mengosongkan, yang ada kita akan kita akan ada di titik dimana ketika bayi kenyang ya payudara kita juga menjadi kosong karena tubuh meresponnya ya segitu kebutuhan bayinya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen volumenya tetap stabil, pengen punya cadangan ASI, maka selalu kosongkan payudara kita saat menyusui bayi. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Langsung dicoba aja dan tuliskan komentar kalian kalau udah coba, apakah itu berhasil di kalian atau enggak, atau mungkin punya saran lain yang bisa membantu gimana sih caranya kalau saat kita asinya mampet itu apa sih yang harus kita lakukan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, karena aku bakal rutin mengupload video-video tentang parenting, tentang asi, tentang bagaimana bermain bersama anak, kadang-kadang video traveling ataupun video tentang bisnis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.